morning. Okay. Hari ni konten aku lain sikit. So aku hari ni nak pergi camping. Pergi camping kat mana tu, nanti korang tengoklah sendiri. So hari ni aku dengan Cik Kurut. Hai, morning. Azam. Dengan kereta rasa dia. Kongo dengan scrambler dia. Scrambler mahal ni. Pernah round Semenanjung. So kalau korang nak tahu kita orang camping kat mana, korang tunggu. So kejap lagi kita orang akan ke Kota Tinggi. Kita akan breakfast dekat kedai, satu kedai lempeng yang paling sedap sekali dekat kota. Okay, stay tuned. Kami memulakan perjalanan kami daripada Tebrau ke Kota Tinggi pada jam 9 pagi. Okay guys, kita orang baru sampai dekat tempat breakfast. So kedai ni memang wajib aku singgah lah kalau aku pergi Kota Tinggi ni. Ni warung lempeng. Lempeng dia memang sedap gila. So kita breakfast dulu sebelum kita gerak ke tempat yang kita nak camping sekejap lagi. Jom. Lempeng ni baru masak. Ni lempeng apa? Pisang. Ni pisang ni memang biasa lah. Memang biasa lah. Kat sini dia tak just makan dengan sambal je, tapi dia makan dengan lauk-lauk yang ada dekat sini. Okay guys, kita berhenti kejap dekat Petronas Kota. Berak lah apalah. So kita akan bergerak ke tempat yang kita nak camping lah. Tak tahu lagi kat mana. So korang kena stay tuned. Okay, let's go. Semasa melalui jalan Mawai Kota Tinggi, kami singgah di satu tempat yang mempunyai sejarah pada Perang Dunia Kedua. Okay guys, kita orang dah dekat Mawai. So ni kubu perang. Kubu perang tahun bila ni tu? 1943. Di kubu perang jalan Mawai. So jauh lagi perjalanan kita sebenarnya untuk ke tempat yang kita nak camping lah. So harap-harap perjalanan kita berjalan dengan lancar lah. Kami memulakan perjalanan kami daripada Kota Tinggi ke Mersing. Perjalanan kami mengambil masa 1 hingga ke 2 jam disebabkan perjalanan kami terlalu santai. Okay guys, kita berhenti kejap pasal hujan. So aku nak pakai raincoat jap. Aku tak tahu kita berhenti kat mana ni. So kita berhenti jap. Walaupun dalam keadaan hujan, kami tetap meneruskan perjalanan. Alhamdulillah kami sampai di Mersing. Sampai saja di Mersing, kami mulakan plan kami iaitu menyusuri jalan pantai dan menikmati suasana kampung yang terdapat di Mersing. Sangat cantik guys. Semasa dalam perjalanan, kami singgah lagi di satu lokasi yang sangat indah dan cantik. Tidak terlepas bagi kami untuk mengambil gambar dan menikmati pemandangan. Okay guys, kita orang ada dekat sawah padi dekat area Mersing. Si Kudut ni nak buat apa ke tu? Tak nak geli apa tu? Tak nak apa tu? So, view dia memang cantik kat sini. Itu lah helmet ni lepak sini. So, kalau korang datang Mersing, ni lah spot untuk ambil gambar. Yang cantik lah bagi aku. Setelah berhenti rehat dan solat, kami sambung perjalanan kami untuk ke destinasi yang kedua iaitu Pulau Mawar.
Dalam perjalanan, kami tersempat dengan otai-otai berbasikal yang kayuh daripada Pontian hingga ke Mesing. Jauh tu. Sepanjang perjalanan kami ke Pulau Mawa, kami dihiasi dengan pemandangannya indah dan cantik. Kini kami sampai di Pulau Mawa. Pulau Mawa ini menjadi salah satu tempat kepada peminat aktiviti-aktiviti outdoor seperti fishing, camping dan hiking. Okay guys, kita orang sampai dekat Mesing. Sekarang kita orang ada dekat Pulau Mawa. Pulau Mawa belakang sana tu. So Sisik Kupau pun dah sampai lah Pulau Mawa ni. Video kedua tak silap aku eh. Korang boleh tengok apa kita explore dekat Pulau Mawa tu. So aku saja je tengok Pulau Mawa ni dah jadi tempat private lah. Kau sampai. Casting kat mana? Kat belakang ni eh. Okay, mantap. Okay guys, kita orang dah sampai dekat Penyabung sebenarnya ni. Sebenarnya target kita orang nak camp dekat Penyabung, tapi kita orang tak ada campsite lagi. So sekarang ni kita tengah carilah. Maybe kita akan bermalam dekat Pasir Lanun. Aduh, sibuk betul lah. So nak tengok apa aktiviti kita orang malam ni, tak tahu lagi. Kita orang nak gerak explore dulu campsite yang kita orang nak stay malam ni. Maybe dekat Pasir Lanun kot. Tengoklah macam mana. Minta-minta dapat campsite yang comfortable lah untuk kita bermalam malam ni. Let's go! Okay guys, kita orang dah sampai dekat campsite kita orang. So ni kita orang berada di Pasir Lanun. Yang paling best sekali, kalau korang nak camping kat sini, dia charge untuk seorang RM8 je. So korang boleh buka lah kemah. Murah gila, RM8. Siap ada facility dekat sebelah sana. Ada toilet, ada kedai, ada kafe. So lepas pasang khemah ni, kita orang niat kita nak pergi cari barang untuk buat makan-makan untuk malam ni lah. Sambil tu kita nak pergi makan sekejap dekat area Pukat Penyambung. So apa aktiviti kita orang malam ni, kita orang tak tahu. So korang stay tune. Guys, kita dekat Pukat Penyambung. So sebelum kita tidur malam ni, so kita rasa nak makan. So banyak jugalah kedai-kedai yang ada dekat sini. So ni ada asam pedas, Mama Beda Seafood, ikan celup tepung. Dah banyak kedai dekat sini lah, so tak payah rusing pasal makan. Ni first time aku sampai Penyambung yang dah berubah totally lah. Dah cantik lah. So banyak facility yang bagus disediakan. Kedai makan, food court, apa semua lah. So Penyambung ni lebih dikenali dengan orang trip-trip laut dalam lah. Okay guys, so datang Penyambung, tak bawa joran, korang boleh singgah kedai ni.
penyabung Indah Trading. Ha, macam-macam ada jual ni. Peralatan mancing, juran apa semua. Oh, budak-budak kaki tebing. Okay guys, kalau korang datang penyabung, so tadi kita dah review penyabung punya food court. So sebelum masuk campsite Pasir Lanun, ada satu kedai makan ni. Kedai makan Zaliha. Memang chill gila bro. Duduk tepi pantai. Ala-ala aircon di rumah. Habisnya aku teruskan trip Semenanjung Malaysia. Tolong. Ya, cepat. Kita balik ya. Kita kini ke kanan. Weh, dia cepat. Apa pasal buaya saja. Percayalah saya aku. Bimi kau ni semua kalau ada satu satulah kau buka kan. Kejom dengan tu. Aku tak tahu. Eh, dah kita dah tahu tau. Boleh ni, Kuantan dah dekat dah. Macam tu satu. Macam tu. Dia yakin kan? Dia nak pusing satu ni kan? Boleh ni, gonggo boleh kan kita tak boleh. Aku rasa yang orang kata, aku tak boleh sebab dia tunsu tau. Tunsu yang penat. Macam kita ni enjoy. Kalau tak payah lah. Kalau kau tunsu tak payah lah. Motor pun kacau kan. Ya, hi guys, aku tak tahu nampak ke tak. So, hari pun dah malam. So, kita orang boleh lepas mandi. Ni lah kemah campsite kita. Aku tidur dekat hammock je. So, kejap lagi kita lepak-lepak sini lah. Tak ada aktiviti apa malam ni nak buat. Kita just masak air. Kita santai. Good morning. So, aku baru tidur. So, kita orang baru lepas breakfast. So, sekejap lagi tu orang akan bergerak. Kita orang akan explore lagi Mersing. Planning hari ni kita nak jalan-jalan dekat Mersing. Apa yang ada lagi dekat Mersing ni, kita akan explore hari ni. Okay guys, kita orang pun dah nak gerak daripada campsite Pasir Lanun ni. So, semua dah ready. So, sekejap lagi kita akan keluar isi minyak dan kita akan pergi lunch lah terus. Let's go. Guys, kita sekarang kita kat mana? Mersing lah. Kita kat Bandar Mersing. Kita baru jumpa kedai makan. So tadi ada masalah sikit minyak tak cukup. Nak pergi mana Istana Fieldstone. So kita makan dan kita terus gerak balik lah. Sebelum bergerak pulang, kami singgah di satu kedai yang menyediakan bermacam lauk dan masakan panas yang paling best, harga yang sangat murah. Okay guys, itu sahaja video aku untuk pada kali ini. Terima kasih kepada Kongo, Kudut dan Azam kerana memberi kepercayaan kepada aku untuk sampai ke Mesir. Korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Kumbau TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti-aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye-bye. Sisik Kumbau, hey, hey, hey.